صلاح الحاج تعلم التعليم وتذكر هذا فلهذا تمت كتاب سنة رسول الله الأهداء الخير طعام الله ثواب أجره وعلم نية صالحة الله يدخل نياتنا في نيات أعمالنا جامع الخيرات الدنيا العائدين الفائزين الحائزين الخيرات الدنيا إن شاء الله تعالى علينا رمضان مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات وكل من أحببناه ومن والانا الله يمن علينا ولهم بالعافية التامة ويحفظنا من جميع الذي أجلات ويصلحنا ويصلح بنا جعلناك في الصالحين ومع الصالحين يرجع علينا الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما لو نعتاد بجاه النبي وآل النبي سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله الذي خصنا معاشر الأمة المحمدية بشهر الصبر شهر الصوم خصنا الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعله زمانا تغسل فيه صحائف السيئات وتغفر فيه الذنوب والخطيئات وجعل فيه الذنوب مغفورات وجعل فيه المباحات عبادات فسكوته تسبيح ونومه عبادة فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم خزانة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجزى الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي دلنا على كل خير وقال تعالى ولتكمل العدة أي عدة صيام رمضان ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم حمدا لله على هذه الهداية بواسطة نبي الهداية محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تشكرون هذه النعمة العظيمة التي أعطاكم الله إياها سبحانه وتعالى فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى بل نعمه علينا تترى فلا نستطيع لها عدا ولا نستطيع لها شكرا فالحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekhususan dan keistimewaan kepada kita sehingga kita diberi anugerah oleh Allah dengan bulan yang disebut dengan bulan kesabaran yaitu bulan puasa. Kita diberi bulan Ramadan ini adalah keistimewaan karena dengan bulan Ramadan ini hari-hari kita menjadi hari-hari pencucian dosa, penghapusan dosa. Sesuatu yang pada selain Ramadan itu asalnya termasuk sesuatu yang mubah, yang tidak bernilai pahala, di bulan Ramadan menjadi sumber pahala. Seperti kita diem itu adalah sesuatu yang mubah, tidak berpahala. Tapi di bulan Ramadan diamnya kita ini menjadi tasbih, pahalanya sama seperti tasbih. Di bulan yang lain tidur kita ini adalah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang berpahala pada hakikatnya. Tapi untuk orang yang puasa di bulan Ramadan tidurnya menjadi ibadah. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena apa? Apakah memang kita berhak mendapatkan itu? Tidak, bukan karena alasan yang lain, hanya karena perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi perantara bagi kita semuanya atas nikmat-nikmat yang besar, kebaikan-kebaikan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jerih payahnya yang dilakukan untuk umatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Jangan bolong-bolong, puasa yang sempurna. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian itu bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, agar supaya kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang tiada taranya, yang tidak terhenti sampai kapanpun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setara dengan nikmat-nikmat yang diberikan dan sebanding dengan tambahan-tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu lailatin min Ramadan summiyat lailatan nadhra li'anna Allah Subhanahu yanzuru li'ibadihi wa man nadhara ilayhi ar-Rahman la yu'adzibuhu Allah Subhanahu wa taala abada. Wa akhir laila tusamma lailatul ja'izah لأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها لعباده الصائمين. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. فهذا الكرم العظيم في شهر هذا في شهر رمضان، فقد ورد عن حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لله في كل ليلة من رمضان 300,000 عتيق من النار، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة 1,000 عتيق من النار، وفي آخر ليلة من رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره. هذا الفضل العظيم نالته هذه الأمة بواسطة من؟ بواسطة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يكرمنا بما أكرم به عباد الصالحين في هذا الشهر، ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويتسلم منا رمضان متقبلا يا رب العالمين. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa luar biasa. Malam pertama bulan Ramadan ini disebut dengan malam nadhrah, malam di mana Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya. Dan siapapun yang mendapatkan perhatian atau pandangan dari Allah, selama-lamanya tidak akan disiksa. Malam terakhir bulan Ramadan itu disebut dengan malam anugerah, malam pemberian hadiah. Kenapa? Karena pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Jadi siapapun yang melakukan puasa sepanjang bulan Ramadan, pada malam terakhir bulan Ramadan itu akan diampuni dosa-dosanya. Makanya disebut dengan malam anugerah. Ketika Rasulullah mengkhabarkan hal ini kepada para sahabat, sahabat bertanya, "Loh Rasulullah, memangnya malam terakhir itu Lailatul Qadar ta? Kok Allah mengampuni seluruh hambanya?" Kata Nabi, beda. Lailatul Qadar sama malam terakhir Ramadan beda lagi. Lailatul Qadar punya keistimewaannya, malam terakhir bulan Ramadan itu punya keistimewaan yang lain. Kenapa kok malam terakhir ada keistimewaan? Ya sama seperti pegawai, kalau dia kerja selesai pekerjaan ya dibayar. Bahkan kalau kerjaannya baik dikasih bonus. Begitu juga orang-orang yang puasa, setelah melewati malam terakhir bulan Ramadan, berarti dia telah menyelesaikan pekerjaannya yang diperintahkan oleh Allah, makanya berhak mendapatkan hadiah. Semakin baik dia kelakuannya di bulan Ramadan, tentu semakin besar hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keistimewaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan setiap malamnya, mulai malam pertama sampai malam terakhir, setiap malamnya Allah membebaskan 300,000 orang dari siksa api neraka.
Jadi setiap malam bulan Ramadan 300 ribu orang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kalau malam Jumat atau hari Jumat lebih istimewa lagi. Malam Jumat di bulan Ramadan yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah sebanyak 1 juta. Nah, jadi setiap harinya, setiap malamnya Allah membebaskan 300 ribu orang dari api neraka, khusus malam Jumat istimewa 1 juta. Jadi 3 kali lipat lebih. Lah khusus malam terakhir lebih istimewa lagi. Di malam terakhir bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang yang mukmin dari api neraka lebih banyak lagi. Berapa? Sejumlah orang yang dimerdekakan oleh Allah sejak malam awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan 300 ribu, khusus malam Jumat 1 juta, khusus malam akhir sejumlah orang bilangan yang dimerdekakan oleh Allah sejak malam pertama bulan Ramadan. Ya tinggal ngalikan 300 ribu kali 29 malam, terus ditambah hari Jumatnya khusus. Nah, sejumlah itu dimerdekakan oleh Allah dari api neraka di malam terakhir bulan Ramadan. Itu semuanya kita dapatkan atas apa? Karena jerih payah kita? Enggak. Kalau kita melihat amal kita, enggak pantas kita mendapatkan itu. Itu hanya kita dapatkan karena apa? Perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manna Allah subhanahu wa ta'ala alaina ba'da ada' فريضة الصيام هذه الفريضة العظيمة التي يثيب الله سبحانه وتعالى ثوابا من عنده لا يعرفه إلا هو سبحانه وتعالى لعظمة هذه العبادة أكرمنا بعيد الفطر جعلها الله سبحانه وتعالى عيدا بعد هذه العبادة العظيمة فعيد الفطر عيد سعيد فيه يحمد السعيد المقبول في شهر رمضان فيهنأ بقبول الصيام ويفرح بهذه العيد لأنه من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى ومن أساء في رمضان لا ييأس من رحمة الله لكن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى بأن يتوب عن سيئات الماضيات ليبدلها بعد ذلك بسيئات جديدات فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة ولا ييأس العبد من رحمة الله وباب التوبة مفتوح ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون فيمكث على طاعته بعد رمضان كما كان قبل رمضان فرمضان قد رحل لكن رب رمضان باقي لا يرحل ولا يفنى ولا يموت الله سبحانه وتعالى فأنت تعبد الله لا تعبد رمضان والله في كل مكان وكل زمان نعم فشكرانية الله سبحانه وتعالى على هذه المضاعفات من الأعمال والثواب أن تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيما بعد رمضان حتى تألف النفس العبادة والطاعة فإن النفس ما فيها هناك شيء من الصفات الحسنة إلا أنها إن عودتها الطاعة والخير تعودت وإلا فهي النفس الأمارة لا تأمر صاحبها إلا بالسوء لكن إن عودتها تعودت فاحذر أن تعودها الشر فتألفه فلا تستطيع أن تتركه حتى وانت شيبة بعدين لكن عودها الخير عودها الطاعة فإنها تألف ذلك فتصير ديدنا لها لا تتركه أبدا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يشيب المرء على ما شاب عليه ويموت على ما عاش عليه Setelah Allah memberikan anugerah yang luar biasa berupa bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya, Allah tidak menghentikan pemberiannya.
Allah masih memberikan anugerah lagi kepada kita, yaitu dengan hari raya Idul Fitr. Ramadan anugerah yang sangat agung. Setelah Ramadan kita diberi anugerah lagi oleh Allah dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini hari saatnya kita memberikan ucapan selamat kepada masing-masing orang yang memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Jadi siapapun yang menggunakan Ramadan sebaik-baiknya, maka pantas untuk diberikan ucapan selamat. Karena apa? Karena dia telah terbebas dari dosa-dosanya dan pahalanya sangat luar biasa banyak. Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, dia malah berbuat tidak baik di bulan Ramadan, lantas harus bagaimana? Tetap dia berharap kepada rahmat Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apa yang harus dia lakukan menyambut Idul Fitri tapi di Ramadan kemarin? Apa kelakuannya enggak baik? Kelakuannya baik, apa berarti dia ya udah enggak usah hari raya, hari rayaan enggak usah bergembira, enggak usah berharap rahmat Allah? Tidak seperti itu. Tetap dia harus berharap rahmat Allah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang harus dia lakukan adalah bertaubat dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Selalu meminta kepada Allah agar supaya kejelekan-kejelekannya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Karena apa? Pintu taubat dari Allah masih terbuka lebar, tidak pernah tertutup. Dan tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang-orang yang kafir. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Kemudian setelah lewat bulan Ramadan, dia yang kelakuannya baik di Ramadan atau kelakuannya kurang baik di bulan Ramadan, lah ini perlu kita sadari bahwa selama ini di bulan Ramadan kita tidak menyembah Ramadan. Kita tidak beribadah kepada Ramadan, tapi kita menyembah dan beribadah kepada Tuhannya Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang pergi, akan segera meninggalkan kita dengan segala keistimewaannya. Tapi ketahuilah, Tuhannya Ramadan masih ada, tidak pernah kemana-mana. Nah, karena itu dengan perginya Ramadan kita tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena masih ada Tuhannya Ramadan. Yang ngasih keistimewaan di bulan Ramadan masih ada. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita bingung berlarut-larut dalam kesedihan? Nah, kemudian kalau kemarin di bulan Ramadan kita membiasakan kebaikan, baca Al-Quran, sholat sunnah, ibadah, lah setelah Ramadan ya jangan ditinggalkan kebaikan itu. Tetap dipertahankan, dilakukan, kecuali ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Ya jangan terawih setelah bulan Ramadan nanti. Itu. Ibadah yang bukan khusus di bulan Ramadan kita pertahankan. Kita tetap kita jaga baca Qur'annya, sholat sunnahnya, tetap kita lakukan setelah bulan Ramadan. Agar supaya apa? Agar supaya nafsu kita ini terbiasa dengan kebaikan. Nafsu itu tidak ada baiknya. Nafsu itu jelek. Nafsu itu yang menghancurkan diri kita. Cuman nafsu ini bisa kita kendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara dibiasakan. Kalau kita membiasakan jelek, ya akan jelek terus nafsu itu. Tapi kalau dibiasakan baik, nafsu kita akan senang pada kebaikan. Jadi kita itu, nafsu kita tergantung bagaimana kita membiasakan. Kalau dibiasakan jelek, ya sampai tua tetap terbiasa jelek, sulit untuk melakukan kebaikan. Dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, seseorang itu akan tua seperti kebiasaannya dia ketika masih muda. Jadi bagaimana orang itu nanti ketika tua, kondisinya, keadaannya, tergantung dia membiasakan dirinya ketika masih muda. Ketika masih muda dibiasakan kebaikan, tuanya akan menjadi baik. Lah ketika masih muda wis pompong sik enom, di apa? Dibuat apa? Santai-santai, tidak mau melakukan kebaikan, nanti saja ketika tua. Perhatikan kata Rasulullah, tuanya akan sama seperti mudanya. Itu. Dan yang lebih bahaya lagi, orang itu matinya kondisinya seperti apa? Seperti kebiasaannya ketika masih hidup. Bagaimana orang itu akan nanti mati di akhir hayatnya? Sama seperti kebiasaan dia ketika masih hidup. Falaysa al-'id liman labisa al-jadid, walakin al-'id liman ta'atuh tazid wa sa'a
باستقامته في طاعة مولاه لطلب المزيد، واقتدى بالحميد المجيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي له عيد. قال إن سيدنا علي كرم الله وجهه وهو أمير المؤمنين، دخل عليه أحدهم فرآه في يوم العيد يأكل خبزا جاف ويأكله بلا إدام، خبز جاف وبلا إدام، فقال يا أمير المؤمنين هذا الخبز الجاف وبلا إدام في نهار العيد؟ فقال له يا هذا اليوم عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. هذا هو العيد الحقيقي، ليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب وتعلق قلبه بما عند مولاه علام الغيوب، واقتدى بحبيبه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي حقائق الأعياد. Hari raya yang hakiki itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Enggak. Jadi hari raya itu yang hakiki bukanlah bagi mereka yang mampu membeli pakaian baru. Orang yang enggak mampu membeli pakaian baru pun itu bisa berhari raya. Justru hakikat dari hari raya itu adalah khusus bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Dia yang berhari raya sebenarnya, walaupun tidak mampu beli pakaian baru. Orang yang beli pakaian baru tapi taati tetap tidak bertambah, hakikatnya dia tidak berhari raya. Hakikatnya tidak berhari raya. Yang berhari raya secara hakiki adalah yang ketaatannya bertambah dan selalu berusaha menambah kedekatannya kepada Allah dan selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallam. Ketika suatu hari raya, ketika di hari raya, pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, ketika itu beliau Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Ali ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di seluruh penjuru dunia, ketika hari raya itu ada orang masuk gitu ke rumah Sayyidina Ali. Ada orang ketemu Sayyidina Ali pada saat itu sedang hari raya. Sayyidina Ali makan apa? Bukan makan opor ayam ini sama lontong atau ketupat, bukan. Di hari raya Sayyidina Ali ini makan roti kering tanpa lauk pauk. Jadi gampangnya kalau kita ini makan karak enggak usah lauk pauk. Itu. Di hari raya padahal Sayyidina Ali ini Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam di seluruh dunia saat itu. Di hari raya kok makan roti kering enggak pakai lauk pauk. Makan nasi karak enggak pakai lauk pauk. Ibaratnya kalau daerah kita seperti itu. Ada orang ini heran-heran. Loh, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini hari raya Anda kok makanannya makanan seperti ini? Roti kering enggak pakai lauk pauk. Sayyidina Ali akhirnya menjawab, hari ini adalah hari raya bagiku. Besok juga hari raya bagiku. Setiap hari pun hari raya bagiku. Yang penting aku enggak maksiat pada Allah, berarti itu hari raya. Jadi hari ini hari raya, besok juga hari raya, setiap hari raya bagiku. Yang penting tidak maksiat kepada Allah. Nah, ini Sayyidina Ali ingin mengajarkan kepada kita hakikat hari raya itu adalah bagi orang yang mampu menjauhi maksiat kepada Allah. Bukan hari makan ketupat, makan lontong, bukan itu hakikatnya hari raya. Ya enggak ada masalah. Cuman yang harus ditekankan adalah bagaimana kita menghindari maksiat kepada Allah agar supaya kita berhari raya secara hakiki. Hari raya bukanlah bagi orang yang gaya-gayaan pakai pakaian baru, pakai kendaraan yang baru, tapi hari raya yang hakiki khusus bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yubahi بعباده الصائمين ملائكته، فإذا اجتمع
al mu'minuna fi yawmil 'id fayunadi al haq subhanahu wa ta'ala malaikatahu ya malaikati ma jazaa'u man waffa 'amalahu fayaqul fataqul al malaika jazaa'uhu an yu'ta ajrahu fayaqul al mawla al jalil subhanahu wa ta'ala أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إن شاء الله. ففي اجتماعهم لصلاة العيد وفرحهم بيوم العيد خير كثير وفيه أسباب من أسباب المغفرة حتى يفوز الجائزة الكبرى في ذلك اليوم في يوم العيد. فلهذا حرم الله سبحانه وتعالى صيام يوم العيد كما تعبدنا بالصيام تعبدنا بترك الصيام فحرم علينا صيام يوم العيد فمن صام يوم العيد فصيامه باطل ويأثم على ذلك لأنه عصى الله سبحانه وتعالى وتركك لما أعطاك الله كتركك لما أمرك الله سبحانه وتعالى الله أمرك بالصيام إذا تركته أثمت الله أمرك بترك الصيام إذا فعلته أثمت di hari raya Allah membangga-banggakan hambanya yang mukmin yang berpuasa kepada para malaikat. Jadi siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, dia beriman kepada Allah, di hari raya dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Jadi Allah mengumumkan di kalangan malaikat itu, Allah menanyai para malaikat ketika orang mukminin kumpul di hari raya itu, ketika sholat Id atau di acara-acara hari raya, ketika orang-orang mukmin kumpul, Allah memanggil malaikat. Wahai malaikatku, jadi seluruh malaikat dipanggil Allah, dikumpulkan dipanggil. Wahai malaikatku, para malaikatku, apa balasan bagi orang yang menyelesaikan tugasnya, yang menyelesaikan pekerjaannya? Serentak seluruh malaikat menjawab dengan penuh gemuruh itu, ya dikasih upahnya ya Allah. Dikasih bonus, dikasih upah dan dikasih bonus. Allah kemudian mengatakan pada para malaikat, saksikan, aku saksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwa mereka yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan hari ini di hari raya, aku ampuni semua dosa-dosanya. Itu oleh Allah disampaikan kepada seluruh malaikat. Jadi kumpulnya umat Islam untuk melakukan sholat hari raya itu termasuk sebab yang mendatangkan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebab yang bisa mendatangkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini hari istimewa. Allah bagi-bagi hadiah, memerintahkan kita untuk makan minum di hari raya itu. Karena itu haram hukumnya puasa di hari raya. Siapapun yang puasa di hari raya, maka puasanya batal dan dia mendapatkan dosa. Karena apa? Ibadah kepada Allah itu bukan hanya puasa. Ada ibadah kepada Allah dengan cara berpuasa, ada ibadah kepada Allah dengan cara tidak puasa, yaitu di hari raya. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, tidak boleh puasa, maka kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan pemberian yang diberikan oleh Allah itu sama dengan meninggalkan perintahnya Allah. Di bulan puasa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, meninggalkan itu dosa. Di hari raya kita dikasih apa, makanan, minuman oleh Allah, disuruh makan. Siapa yang meninggalkan pemberian Allah itu sama seperti orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Wasumiyal idu idan لأنه يعيد بالفرح يعود بالفرح والسرور والله سبحانه وتعالى يعود على عباده بالمغفرة والعطاء من العزيز الغفور سبحانه وتعالى فينبغي للعباد المؤمنين كما قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم
أن يفرحوا بيوم العيد لأنه يوم أعطاهم الله سبحانه وتعالى للفرح وللسرور، ولا يثير فيه الهموم والغموم، بل حتى وإن كان بك الهم بك غم استره عن أهل بيتك وعن غيرك، أظهر الفرح في ذلك اليوم فيعود عليك ذلك اليوم بالفرح، ما يعود عليك حزن. وأن أنت لا بدأت أول يوم العيد بشر بحزن، تتذكر الهموم والغموم، تعيش عليك ثاني السنة وأنت في هم وفي غم والعياذ بالله. لا، افتتح يوم العيد بالفرح، ووسع على عيالك وتبسط معهم في الأخلاق وفي المداعبة بكل ما هو مباح في ذلك اليوم. فأيام الأعياد أكل وشرب وبعال وذكر لله سبحانه وتعالى، وذكر لله سبحانه وتعالى. هذه هي أيام العيد، تكون أيام الفرح، أيام السرور. ولا بأس أن يعمل شيء من المباحات، فإن في هذه المباحات تنشيط للطاعات فيما بعد. ولا ينبغي أن يكون هناك درس في أيام العيد، أنا ليس مطلوب أن يكون في أيام العيد درس، لكن تعطل أيام الأعياد عن الدروس لتأتي الهمة والنشاط فيما بعد ذلك لطاعة الله وطلب العلوم النافعة. Hari Id itu disebut dengan Id. Kenapa sih? Id itu artinya kembali. Karena hari Id, hari raya itu kembali kepada kita dengan membawa kebahagiaan. Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada hari Id itu dengan ampunan dan pemberian yang sangat banyak. Karena hari Id itu hari yang membawa kebahagiaan, maka harus bagi kita umat yang beriman ini menyambut hari raya dengan penuh bahagia. Jadi hari raya kita harus bahagia. Jangan kemudian bersedih atau melakukan sesuatu-sesuatu yang bisa mendatangkan kesedihan, mengingat-ingat apa musibah yang dialami, akhirnya membuat orang sedih. Jangan. Hari raya hari bahagia. Jadi ciptakan suasana bahagia pada hari itu untuk kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita. Kalaupun kita punya kesedihan, jangan diceritakan di hari raya, walaupun kepada keluarga kita, jangan. Kenapa? Hari raya sangat menentukan. Kalau Anda menyambut hari raya dengan bahagia, sepanjang tahun Anda insya Allah akan dikasih kebahagiaan oleh Allah. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau menyambut hari raya dengan kesedihan, hari raya karena orang sumpek itu. Jadi apa, menciptakan kondisi sumpek untuk diri sendiri dan mengajak orang lain untuk sumpek. Hati-hati, sepanjang tahun akan Anda lalui dengan kesumpekan. Hati-hati, hari raya ini poin menentukan loh. Sambut hari raya dengan rasa bahagia. Ciptakan suasana bahagia di lingkungan kita, di keluarga kita pada hari itu. Jadi di hari raya kita apa? Kasih kelonggaran kepada keluarga kita. Nafkahnya dilebihkan. Jadi makanannya yang istimewa. Itu. Walaupun Sayyidina Ali tadi seperti tadi, tapi kita ciptakan. Jadi enggak apa-apa bikin opor ayam atau ketupat atau apalah. Jadi lapangkan nafkah atau belanja kita kepada keluarga kita. Bercanda gurau dengan apa? Bergurau dengan anak-anak kita, istri kita. Tapi harus dengan sesuatu yang tidak melanggar agama. Lakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah di hari raya untuk menciptakan kebahagiaan, suasana bahagia pada kita, diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita. Karena apa? Ini sangat penting. Menyenangkan diri di hari raya dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, ini akan menumbuhkan semangat yang baru kepada kita untuk menyambut hari-hari berikutnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibaratnya hari raya itu hari ngeces. Itu hari ngeces. Jadi senangkan diri kita, keluarga kita dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, agar supaya hari-hari berikutnya kita punya semangat yang baru untuk mengisinya dengan ibadah. Karena itu tidak selayaknya di hari raya ada pengajian. Pengajian harus libur.
kalau hari raya pengajian harus libur, tidak selayaknya, bukan waktunya hari raya kok ada pengajian. Nah, فجعل الله سبحانه وتعالى يوم العيد يوم الفرح والسرور لأنه تقدمه غفران الذنوب فإنه لا يعلم كم عتق الله سبحانه وتعالى من النيران في رمضان في عيد الفطر فلهذا عيد للفرح لذلك لا لذلك الكرم الواسع من الملك الجليل في يوم عيد الإضحى كذلك لما في يوم عرفة من لله سبحانه وتعالى من عتق ونقذ وأجر من النار فجعل ذلك اليوم فرحا وسرور بهذا المكرمة العظيمة من المولى سبحانه وتعالى وشرع لنا في يوم العيد الفطر وعيد الإضحى الصلاة فالصلاة مشروعة صلاة عيد الفطر ومذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة وقيل بوجوبها لهذا يكره تركها لغير عذر خروجا من خلاف من أوجبها ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ولها ثلاث كيفيات الكيفية الأولى أن تصلى كسنة الصبح تصلى سنة عيد الفطر الله تعالى الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة والكافرون ثم في الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص هذه صلاة عيد أنت الكيفية الوسطى هي أن تصليها مع أهل بيتك بتكبيرات سبع في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل الفاتحة وخمسا في الثانية قبل الشروع في الفاتحة وتقرأ سبح اسم والغاشية وتقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية سنة قراءت هاتين وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنة قراءتها نعم والخطبة ليس شرط لصحة الصلاة الخطبة تكون بعد الصلاة ليس شرط لصحة الصلاة هذه الأوسط يستطيع أي أحد خصوصا مع زمان الفيروس الآن كثير من البلاد منعوهم من الصلاة في المساجد ينبغي لا يتقاصروا ولا يتركوا صلاة العيد يجمعوا أهل بيتهم ويصلوا بهم جماعة ويعملون هذه الكيفية الوسطى ثم إذا أراد أن يخطب مع أهل بيته فليخطب فإن الأركان بسيطة الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ويجلس ثم يقوم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم عليكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم ويجد انتهت الخطبة ما هو صعب يعني. هذا أقل الخطبة لكن هي ليس صرت هذه الكيفية الوسطى الكيفية الأكمل أن يبكر سنة له أن يبكر أن يغتسل بعد الفجر يدخل وقت غسل العيد بعد طلوع الفجر على المعتمد وقيل من نصف الليل فيغتسل نواية سنة غسل العيد يسن هذا الغسل لكل للمؤمنين حتى للحائض والنفس التي يحرم عليها العبادة والطهارة بنية العبادة يسن لها غسل العيد للحائض والنفس غسل العيد فيغتسل للعيد ويلبس أحسن ثيابه وأغلاها على حسب ما استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتدين يشتري الأغلى لا الأعلى بحسب حاله ويسن له التكبير إلى مصلى العيد ويخرج مكبرا من بيته كما علي عمل السلف الصالح إن خرج مع أولاده مع جماعته هو الأفضل يتجمعون هيا بنخرج
ويكبرون في الطريق حتى يبلغون المصلى على عمل السلف الصالح هكذا يجمعون جماعتهم ثم يخرجون وهكذا ترهم جماعات جماعات كما على العمل في التريم كل جماعة حتى يبلغ المصلى فإذا بلغ المصلى جلسوا يكبرون حتى يأتي الإمام ويصلون العيد نعم هذا الأفضل ثم بعد ذلك يصلي العيد بالكيفية المتقدمة بالأكمل مع جماعة المؤمنين ويقرأ الإمام سبح اسمه في الأولى والغاشية في الثانية ويكبر في الأولى سبعا بعد الافتتاح وقبل الفاتحة وفي الثانية قبل الفاتحة خمسا ثم يخطب الإمام وتنتهي صلاة العيد هذه هي الكيفية الأكمل في صلاة العيد Allah menjadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai hari bahagia. Karena apa? Karena kenapa sih kita bahagia di hari raya? Karena besarnya ampunan Allah yang diberikan pada hamba-hambanya pada bulan Ramadan sebelum hari raya. Karena itulah kita bahagia. Kenapa? Kita telah berhasil melewati Ramadan di mana pada bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Karena itu kita bergembira. Sebagaimana juga Idul Adha, hari raya kurban, kita juga diperintahkan bahagia. Karena apa? Sebelum hari raya kurban itu ada hari Arafah, di mana pada hari Arafah itu Allah mengampuni banyak sekali hamba-hambanya yang mau beribadah kepadanya, kembali kepadanya. Nah, karena itu kita berbahagia. Jadi kita berbahagia di hari raya karena ampunan yang diberikan secara besar-besaran oleh Allah pada hari-hari sebelumnya. Kemudian di hari raya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat hari raya. Sholat hari raya menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya sholat hari raya itu. Siapa yang gak sholat hari raya berdosa menurut sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dan hukum meninggalkan sholat hari raya ini makruh. Makruh. Menurut ulama yang mengatakan sunnah, meninggalkannya adalah makruh. Sholat hari raya ini dimulai sejak matahari meninggi. Jadi kira-kira 16 menit setelah terbit matahari. Jadi matahari sudah kira-kira agak tinggi. Itulah awal dimulainya waktu sholat hari raya. Sampai kapan? Sampai waktu duhur. Sampai bergesernya matahari. Kalau sudah masuk waktu duhur, habis waktunya sholat hari raya. Jadi dimulai dari pagi sekitar 16 menit sejak terbitnya matahari sampai matahari bergeser ke arah barat yaitu dengan ditandai dengan masuknya waktu duhur. Terus tata cara sholat id ini ada 3 macam. Ada cara minimal, ada cara sedang, dan ada cara maksimal. Gitu. Cara minimal sholat id, pokoknya sholat 2 rakaat gitu aja. Sama seperti sholat qobliyah subuh gitu. Jadi di pagi hari kita niat sholat hari raya Idul Fitri. Terus sholatnya isinya ya sama seperti sholat qobliyah subuh gitu aja. Takbir 1 kali, baca fatihah, kul ya ayyuhal kafirun. Rokat kedua, takbir 1 kali, bangun, kita takbir, baca fatihah, terus baca kul wallahu ahad, salam, selesai. Tidak ada khutbah, tidak ada takbir tambahan, tidak ada apa-apaan. Sholat sendiri dilakukan seperti itu. Itu minimal. Nah, ini sholat id di rumah saja kalau kayak gitu itu. Itu jadi sholat hari raya minimal. Nah, seperti itu sholat hari raya. Jadi termasuk itu sholat hari raya. Ini yang pertama, minimalnya begitu. Nah, ada sholat hari raya yang sedang, yaitu apa? Kita sholat hari raya berjamaah bersama keluarga di rumah. Jadi keluarga kita kumpulkan. Kalau yang pertama tadi sholat sendiri. Yang kedua, kita sholat hari raya berjamaah di rumah bersama keluarga, yaitu kemudian takbir, baca takbir 7 kali di rakaat pertama. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir lagi 7 kali. Jadi takbir, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira ila akhirih. Setelah itu takbir lagi 7 kali. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca doa iftitah. Setelah itu takbir lagi 7 kali, baca Fatihah, dan setelah Fatihah baca surat Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian
bangun dari sujud menuju rokat kedua kita takbir Allahu Akbar. Ini takbir bangun. Setelah takbir bangun ditambah takbir lagi 5 kali. Setelah takbir 5 kali baru Fatihah dan baca surat Hal Ataka Hadithul Ghoshiyah. Ini dilakukan secara berjamaah bersama keluarga. Setelah salam terserah mau khutbah silakan, tidak usah khutbah juga tidak ada masalah. Walaupun tidak pakai khutbah, sholat hari rayanya, sholat idnya sudah sah, itu sudah sah. Tapi kalau mau membaca khutbah tidak ada masalah, khutbah untuk keluarga itu aja. Jadi salah satu dari anggota keluarga itu ada yang berdiri untuk khutbah, khutbah kepada keluarganya di rumah. Itu khutbah sangat mudah. Khutbah itu kalau hanya sekedar dilakukan rukunnya sangat mudah. Itu sangat mudah. Yaitu apa? Khutbah 2 kali sama seperti khutbah Jumat itu. Khutbah pertama kita kalau hanya melakukan rukunnya cukup memuji kepada Allah alhamdulillah, kemudian bersolat pada Nabi wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad rasulillah, kemudian berwasiat untuk bertakwa, usikum wa nafsi bitakwallah, itu kemudian baca ayat wal asri innal insana lafi khusr ila akhirih. Sudah selesai, duduk sebentar, bangun lagi khutbah kedua sama kayak tadi, baca alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat bitaqwa usikum wa nafsi bitaqwallah, ditutup dengan doa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni seluruh umat yang beriman. Selesai khutbah gitu dok, enggak sampai 1 menit khutbah 2 kali. Jadi masih bisa kita melakukan sholat id walaupun tidak di masjid, itu masih bisa. Jadi sholat sendiri tadi atau dengan keluarga, khususnya di daerah-daerah yang dilarang untuk melakukan sholat id secara berjamaah di luar rumah. Ini masih bisa kita lakukan. Jangan dilarang sholat id di luar kemudian gak ngapa-ngapain di rumah, turu do'ai. Enggak, tetap kita sholat id, kita ciptakan suasana bahagia di rumah. Untuk daerah-daerah yang dilarang, tetap lakukan sholat id dengan khutbah, dengan anggota keluarga kita, tetap lakukan. Ini lah untuk di daerah-daerah yang tidak ada larangan untuk sholat id, lakukan dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna, yaitu dengan apa? Dengan cara yang sempurna, pertama mandi, mandi id. Sunat ini dapat pahala, mandi di hari raya. Waktunya itu dimulai dari lewatnya separuh malam. Jadi malam id nanti malam, begitu lewat separuh malam sudah masuk waktu untuk mandi hari raya. Jadi kalau misalnya paginya takut kesusu-kesusu, semalamnya sebelum subuh itu sudah mandi, enggak apa-apa, sudah dapat pahala mandi hari raya. Tapi kalau lebih baik lagi setelah subuh baru mandi. Jadi setelah sholat subuh baru kita mandi. Setelah masuk waktu subuh kita mandi. Ini lebih sempurna, lebih sempurna. Sebenarnya kalau hanya untuk mendapatkan kesunatan sebelum subuh tidak ada masalah. Yang penting sudah lewat separuh malam. Nah, lebih utama lagi adalah setelah masuknya waktu subuh baru kita mandi. Diniati mandi hari raya Idul Fitri. Mandi ini disunatkan untuk semua orang mukmin, termasuk wanita haid atau nifas. Padahal wanita haid dan nifas itu di hari yang lain termasuk larangannya adalah melakukan wudhu atau mandi ibadah. Itu. Jadi haram hukumnya wanita haid atau orang nifas melakukan wudhu atau mandi ibadah. Mandi sunnah atau mandi wajib tidak boleh wanita haid yang sedang haid atau nifas. Tapi khusus hari raya, untuk hari raya diperbolehkan, disunnahkan. Walaupun haid, walaupun nifas, walaupun tidak bisa sholat id karena sedang apa, ada tamu bulanan, tetap diperintahkan untuk mandi hari raya. Karena mandi ini untuk hari rayanya, bukan untuk sholatnya. Mandi. Setelah itu pakai pakaian yang paling bagus dan paling mahal yang kita punya. Bukan berarti maksa-maksakan. Bukan berarti maksa-maksakan. Pakaian yang kita punya, yang dipakai di hari raya itu yang mana? Yang paling mahal dan paling bagus, itu yang kita pakai. Tapi bukan berarti terus maksa-maksa ngutang-ngutang sana, ngutang sini untuk beli pakaian yang mahal. Enggak, sesuai kemampuan kita. Jadi apa yang kita miliki, yang paling mahal dan paling bagus, itulah yang dipakai pada hari raya. Setelah mandi pakai pakaian yang bagus, kemudian berangkat menuju tempat sholat, masjid atau musola, lebih pagi. Jadi jangan nunggu mepet waktunya sholat, ketinggalan, ketabak-ketabak nanti. Jadi
berangkat lebih pagi, lebih awal. Jadi setelah mandi pakai pakaian yang paling baru, berangkat lebih awal menuju masjid, musola atau tempat sholat lainnya. Lah keluar bareng-bareng, anak-anak kita keluar bareng, terus apa orang-orang kita jadi keluar bareng gitu, berangkat dari rumah secara bersama menuju masjid dengan bertakbir di jalan itu. Jadi bertakbir, dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf, dan ini yang dipraktekkan sampai sekarang ada di Tarim, di Hadramut. Jadi keluar dari rumah tidak sendiri, anggota keluarga diajak, kemudian kalau punya murid ya murid-muridnya berangkat bareng gitu sambil bertakbir menuju tempat sholat. Sampai di masjid, di tempat sholat, duduk dan bertakbir gabung bersama seluruh hadirin yang ada. Jadi dari rumah berkelompok dengan cara bertakbir, nyampe di masjid takbir lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi. Ini takbir. Sampai kapan? Sampai imam datang untuk memimpin sholat. Ketika imam sudah datang dan dimulai sholat, berhenti takbir yang tadi itu. Udah sholat hari raya, diniati sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian tata caranya sama seperti tadi. Setelah takbiratul ihram, rakaat pertama takbir lagi 7 kali, 7 kali, kemudian baca fatihah dan surat subbihis marabbikal a'la itu. Kemudian dari sujud rakaat pertama, sujud kedua, bangun baca takbir. Setelah bangun baca takbir, takbir lagi ditambahi 5 kali, baca fatihah dan dilanjut dengan surat hal ataka hadisul ghasyiah. Nah ini, jadi ini cara sholat yang paling sempurna. Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zayyinu a'yadakum bit takbir, fa'innaha zinat al-aid, at-takbir, sunnah. ما هو زينوها بالمفرقعات كما هي عادة المجوس بالنار، يزينون أعيادهم بالنار، هذه عادة المجوس، هذه ما هي عادة المسلمين. زينوا أعيادكم بالتكبير، فيسن التكبير في عيد الفطر وهو التكبير المرسل، ولا تكبير مقيد بعد الصلوات في عيد الفطر، ويدخل وقته من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى الإحرام بصلاة العيد ينتهي وقت. فيسن هذا التكبير في المساجد، في المصليات، في المنائر، وأنت ماشي وأنت جالس في الجماعات وفي الانفراد، يسن الإكثار من التكبير في تلك الليلة. ما في هناك تكبير مقيد بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء. بعد نعم بعد بأسيب التسبيح والدعاء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء تجيب التكبير، لأنه يسنى الأكثر من التكبير. يعني بعد التسبيح حق الصلاة، نعم، وبعد صلاة الفجر كذلك، لأنه ما في تكبير مقيد، فلهذا ما يسنى التكبير بعد صلاة العيد في عيد الفطر، لأنه لا تكبير مقيد في صلاة عيد الفطر، بعد عيد الفطر ما في تكبير، هكذا السنة. بخلاف عيد الاضحى فان لها تكبير مقيد. لها تكبير مقيد. عيد الفطر لها تكبير مرسل، لا تكبير مقيد. ويدخل وقت التكبير المرسل في عيد الاضحى كما هو في عيد الفطر، نفس الوقت. الا ان مرسل الفطر افضل من مرسل عيد الاضحى. لأنه بالنص، بنص القرآن، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة، عدة ماذا؟ عدة صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله، هنا بالنص، أي أن شعاركم التكبير في عيد الفطر لعلكم تشكرون. أما عيد الإضحى نعم لها تكبير مقيد، أي بعد الصلاة فريضة أو نافلة، أداء أو قضاء، ويدخل وقته من فجر يوم التاسع إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة الحرام. ففي الإكثار من التكبير فضيلة عظيمة، فإنه أفضل عمل في تلك الليلة هو التكبير للإله الجليل سبحانه وتعالى، فينبغي للمؤمن أن يكثر من التكبير جماعات وفرادا، سواء في المصلى أو في البيت. ما هو في البيت يخلو عن التكبير؟ وهل يسن رفع الصوت؟ نعم يسن رفع الصوت، وكيفيته معروفة، نعم، وينبغي بعد أن يكبر 3 بالكيفيات المعروفة
أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan sabdanya zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari raya kalian dengan takbir. Ini hari rayanya umat Islam beda dengan hari rayanya orang-orang kafir. Hari rayanya umat Islam ini apa? Yang menjadi ciri khasnya diantaranya adalah memperbanyak bacaan takbir. Bukan mercon atau kembang api. Menghiasi hari raya dengan kembang api ini gayanya orang Majusi. Kenapa? Mereka penyembah api, makanya meramaikan hari rayanya dengan menyalakan kembang api. Ini syiarnya orang Majusi. Umat Islam bukan begitu. Umat Islam itu menghiasi hari rayanya dengan bacaan takbir sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Orangnya yang takbir duduk salone. Itu. Jadi orangnya yang takbir. Jadi syiarnya umat Islam hari raya itu dengan memperbanyak takbir. Bukan mercon, bukan kembang api, bukan drum band atau yang lain, tapi takbir. Dimulai kapan takbir hari raya itu? Dimulai maghrib nanti. Maghrib malam hari raya. Begitu matahari terbenam sudah dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Sampai kapan? Sampai dimulainya sholat hari raya. Kalau sudah dimulai sholat hari raya, kita berhenti takbir, sudah selesai. Ini di malam Idul Fitri. Di malam Idul Adha juga sama. Takbir itu ada dua. Ada dua model. Ada takbir mursal, ada takbir mukoyat. Ada takbir bebas, ada takbir yang terikat. Artinya takbir terikat apa? Terikat sunnah dibaca setelah sholat, sholat apapun. Jadi ada takbir itu takbir mukoyat, takbir yang terikat oleh sholat. Jadi kita disunatkan takbir kalau habis sholat, sholat apapun. Lah, takbir mukoyat ini yang terikat dengan sholat di malam Idul Fitri gak ada. Ini hanya ada nanti di Idul Adha. Takbir yang disunnahkan setelah sholat hanya ada di Idul Adha, dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah subuh. Jadi subuh tanggal 9 Dzulhijjah berakhir pada asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir yang terikat oleh sholat, khusus ada di Idul Adha. Di Idul Fitri enggak ada. Nah, ada takbir mursal, takbir bebas. Lah ini di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada. Dimulai sejak maghrib sampai dimulainya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sunat kita sepanjang malam itu sampai dilaksanakannya sholat memperbanyak takbir. Tidak harus setelah sholat. Tidak ada kesunatan khusus bertakbir setelah sholat di malam Idul Fitri. Karena itu nanti malam setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, kita bukan bertakbir. Tapi apa? Baca wirid sholat seperti biasa. Jadi untuk malam Idul Fitri, setelah selesai salam dari sholat maghrib, isya, subuh, kita bukan langsung bertakbir, tapi baca wirid sholat seperti biasa. Setelah selesai wiritan, silahkan untuk bertakbir. Tapi kalau di Idul Adha beda. Di Idul Adha, sebelum kita baca wirid sholat, takbir dulu. Itu kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri nanti enggak. Jadi setelah selesai sholat maghrib, isya, subuh, tidak usah takbir dulu, tapi baca wirid sholat seperti biasa. Setelah selesai baca wirid, baru kita bertakbir. Takbir bukan karena setelah sholat, tapi karena malam hari raya diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Lah takbir ini dibaca dimanapun. Dibaca di masjid, di musola, di menara-menara, sambil berjalan, sambil duduk, sambil naik kendaraan, berkelompok atau sendiri, takbir. Termasuk rumah kita diperbanyak bacaan takbir. Oh, takbir di masjidmu, di rumahnya tidak dibacakan takbir. Di masjid dibacakan takbir, di rumah juga dibacakan takbir. Dan sunat takbir ini dengan mengeraskan suara. Jadi dalam malam Id itu disunnahkan kita membaca takbir dengan mengeraskan suara. Kemudian apa? Memperbanyak bacaan takbir pada malam hari raya ini memiliki keistimewaan yang sangat agung. Bahkan membaca takbir di malam hari raya ini termasuk ibadah yang paling mulia.
yang paling istimewa. Jadi di antara ibadah yang terbaik di malam hari raya adalah memperbanyak bacaan takbir. Dan bacaan takbir sudah maruf, kita semuanya sudah tahu, umum sekali itu. Sebagaimana yang diajarkan Nabi, tidak usah ditambah-tambah macam-macam. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang kita baca. Jadi maruf sudah, itu sunnah kita baca. Dan setelah selesai takbir, sebelum memulai takbir lain, sunnah bagi kita untuk meminta kepada Allah surga dan meminta perlindungan dari api neraka, dan kemudian ditutup dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Itu. Jadi setelah takbir, sebelum memulai takbir lagi, kita berdoa pada Allah minta surga dan minta perlindungan dari api neraka, sholawat dan salam. Setelah itu baru takbir lagi. Wa yusannu fi Id al-Fitr ba'da salat al-fajr الإفطار بتمرات برطب أو تمر وترا ثلاث أو خمس أو سبع أو إحدى عشر، لأنه كان فيما مضى في رمضان ممنوع من الأكل، الآن ليميز يوم العيد يتناول شيء، إما الرطب أو التمر فهو الأفضل وعليه عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فأي حلو أو حلوى تحل مكان ذلك وتحصل به السنة بعد أن يتناول شيء يخرج لصلاة العيد، بخلاف عيد الإضحى. عيد الإضحى هناك يسن بعد صلاة الفجر الإمساك، بعد الفجر، بعد طلوع الفجر الإمساك حتى يصلي العيد، فإذا صلى العيد بعد ذلك يفطر بأضحيته كما كان عليه فعل صلى الله عليه وسلم، يفطر بكبد أضحيته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب إلى صلاة العيد ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، فيه إشارة أن الله يحول حال إلى حال أحسن. وأما في حق صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكر لذلك العلماء حكم كثيرة، منها أنها تتبرك به الطرقات، منها أنه يرى فيسأل، لأن النظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة، وسنة ذكر العلماء الذهاب في طريق والرجوع في طريق آخر. termasuk kesunahan-kesunahan yang dilakukan pada hari raya adalah setelah sholat subuh di hari raya besok, setelah sholat subuh disunnahkan bagi kita untuk mokel, makan, minum. Jadi untuk apa? Biar berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan subuh itu kita tidak makan, tidak minum, khusus hari raya biar beda dengan Ramadan, kita diperintahkan untuk makan, minum, mokel. Jadi diperintahkan sunnah, dapat pahala kita makan walaupun belum selera, terlalu pagi makan aja. Karena apa? Berpahala itu. Dan yang terbaik adalah menggunakan kurma. Karena kalau masih malas untuk makan ya jangan banyak-banyak. Pokoknya intinya mokel gitu aja. Jadi dan yang terbaik adalah menggunakan kurma, kurma basah atau kurma kering. Dan disunahkan ganjil, makan kurma 3 biji, 5 atau 7, 11. Jadi makan kurma yang ganjil, sunnah itu tersebut. Dapat pahala makannya itu. Nah, kalau ada kurma, kalau tidak ada kurma, ya pokoknya yang manis-manis. Jadi mokel dengan yang manis-manis setelah subuh. Itu dianjurkan. Ini beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri setelah subuh kita dianjurkan mokel, biar beda dengan hari sebelumnya. Tapi kalau Idul Adha, itu justru setelah subuh tidak dianjurkan makan dan minum. Jadi disunnahkan seperti orang puasa, tidak puasa, haram puasa Idul Adha. Cuman dianjurkan di malam Idul Adha kita menahan diri tidak makan minum di malam Idul Adha. Jadi dianjurkan tidak makan, tidak minum sampai selesai sholat, dan nanti disunatkan mokel dengan bagian, sebagian dari hewan kurbannya. Jadi mokelnya nanti nunggu disembelih kambingnya, kemudian setelah disembelih diambil sedikit mokel dengan itu. Nabi dulu begitu. Nabi itu kalau Idul Adha setelah subuh tidak makan, tidak minum, menahan diri.
sampai selesai sholat nyembelih hewan kurbannya, terus ngambil bagian hati. Jadi ngambil kambingnya itu bagian hati diambil, kemudian dibuat apa mokelnya setelah itu. Jadi setelah nyembelih hewan kurbannya di Idul Adha seperti itu. Tapi Idul Fitri enggak. Setelah subuh sebelum sholat, sebelum sholat id kita dianjurkan untuk mokel. Kemudian termasuk sunnah lagi di hari raya adalah ketika kita pergi ke tempat sholat disunnahkan pulang dan pergi jalannya beda. Pergi dari jalan yang lebih jauh, pulang dari jalan yang lebih dekat. Itu disunnahkan seperti itu. Ini untuk apa? Termasuk bentuk doa ini. Jadi kita pulang, pergi dari jalan yang lebih jauh, pulang dari jalan yang lebih dekat, dibedakan jalannya. Ini termasuk doa apa? Dengan begitu kita berharap kepada Allah agar supaya Allah merubah kondisi kita menjadi lebih baik. Itu. Jadi termasuk doa. Nabi dan Nabi pun melakukan itu. Nabi itu kalau sholat id berangkat dan pulang jalannya beda. Banyak hikmah, lebih banyak lagi hikmahnya kalau untuk Nabi. Di antaranya tadi itu sebagai bentuk doa. Kemudian kalau Nabi juga biar apa jalan-jalan itu mendapatkan berkah beliau. Kemudian biar orang yang di daerah satu dengan daerah lainnya sama-sama bisa ketemu Nabi, melihat wajah Nabi itu ibadah luar biasa, yang luar biasa besar pahalanya. Kemudian agar supaya orang daerah satu dengan daerah lainnya, jalan satu dengan jalan lainnya, ada kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum-hukum yang mereka tidak tahu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah kenapa Nabi jalannya milih beda antara pulang sama pergi disebutkan oleh para ulama. Wa yundafi 'ida al-udhha at-ta'jil ba'da irtifa' asy-syams yu'ajjal bis-shalah liyattasi' zaman al-udhhiyah. Wa amma fi 'ida al-fitr fayanbaghi at-ta'khir qalil wa laysa ta'khiran fahishan. حتى يتسع زمن إخراج زكاة الفطر يتسع لأن وقت الفضيلة في إخراج زكاة الفطر هو متى وقت الفضيلة بعد الفجر بعد الفجر صلاة العيد وقت ضيق لمن عرف أنه باستطاعته لا بأس وإلا يقدم على ذلك وينبغي لخطيب فإنه وقت الجواز أن يخرجها في أي وقت من شهر رمضان جائز له أما وقت الوجوب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال أما من الفجر إلى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة بعد صلاة العيد وقت الكراهة جائز مع الكراهة إلى المغرب بعد المغرب وقت الحرمة ويكون حينئذ قضاء فينبغي للخطيب في صلاة عيد الفطر أن يتعرض لمسائل الفطرة وما ينبغي للناس لمن لم يخرج فطرتهم ينبههم ويذكرهم ها ويذكرهم لمن عليه شيء في رمضان من قضاء فوات بعذر أو بغير عذر يذكرهم بذلك كما أنه في خطبة عيد الأضحى يذكرهم بالأضحية وأحكام الأضحية وفي كلا العيدين يذكرهم بالموت ليس يعني أنه يوم فرح وسرور ننسى الموت وننسى القبر والبلاء لا نتقي الله سبحانه وتعالى في يوم العيد ما هو كل شيء فيه حلال لا الحرام حرام والحلال حلال ما يقول حلال بحلال كله حلال والحرام يطلع حلال لا يبقى الحرام حرام والحلال حلال في يوم العيد وفي يوم الزواج لكن بعض الناس عندهم في أيام الزواجات الحرام حلال وفي أيام العيد الحرام حلال بس يوم هذا بس والباقي مستقيم ما شاء الله ما أنزل الله في سلطان بذلك من سلطان هذا هوس من الشيطان تقوى الله مطلوب التزين لكن ليس مطلوب مرأة تخرج متزينة بثياب شفافة ترى زينتها والعطر ينفح منها أمام الناس في يوم العيد التزين زين لكن هذا حرام يا أخواني ينبه الخطيب على مثل هذه الأشياء وإن ابتلي بها كثيرا كثير من البلاد لكن الشيء يصلح شيئا فشيء لكن إذا ترك هذا المنكر فهو يزداد ويزداد فيما بعد ينبغي أن ينبه الخطيب في كل عيد بما يناسبها نعم لهذا كان عليه أعمال السلف الصالح في خطبهم يذكرون بذلك لأنه مع الفرح
بالعيد والأكل قد ينسى الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى. يربطه هنا في ربط أعملك شيء المباحات في يوم العيد، توك فرح مع العيال، اضحك معهم، العب معهم، لكن هناك قيود حمراء. هو الحرام قبل العيد هو الحرام يوم العيد، والحلال قبل العيد هو حلال في يوم العيد. ما في هناك، بعضهم يعتقد لا أن يوم العيد حلال بحلال، كل شيء حلال فيه. لا، ليس كل شيء حلال فيه، هلا حلال قبل العيد والحلال في العيد، والحرام قبل العيد هو حرام بعد العيد. ويتجنب كذلك عند في أيام العيد، وينبههم على مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، فذلك تهويس من الشيطان، حتى استسهل به في كثير من البلاد. هذه عبادة تعبدنا الله بها في العيد وفي غير العيد. Untuk pelaksanaan sholat, kalau sholat Idul Adha dianjurkan lebih pagi. Karena apa? Setelah sholat kita ada kegiatan nyembelih kurban. Jadi waktu kurban biar lebih panjang, sehingga kalau sholat Idul Adha dilaksanakan lebih pagi. Tapi kalau sholat Idul Fitri sebaliknya. Kalau sholat Idul Fitri jangan terlalu pagi, ditunda sedikit, diakhirkan sedikit, jangan kelamaan. Nah, jadi kalau Idul Fitri ditunda sedikit, diakhirkan sedikit. Untuk apa? Karena setelah masuknya waktu subuh sampai pelaksanaan sholat id, ini ada waktu paling istimewa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu fadilah, waktu paling istimewa untuk mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari subuh hari raya sampai pelaksanaan sholat idul fitri. Sehingga waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah agar cukup lumayan, maka sholat idnya agak diakhirkan. Jangan terlalu, agak diakhirkan gitu aja. Sekiranya cukup bagi orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu. Kalau kita ada kesempatan mengeluarkan zakat fitrah di waktu subuh sampai sebelum sholat id, maka itu yang lebih baik. Kalau sekiranya memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya laksanakan sebelumnya. Laksanakan sebelumnya. Karena apa? Waktu zakat fitrah itu apa? Sudah diperbolehkan sejak malam pertama Ramadan. Jadi kalau bolehnya mengeluarkan zakat fitrah, sekedar boleh, itu sudah dimulai sejak malam pertama Ramadan. Jadi sekarang kita mengeluarkan boleh, kemarin-kemarinnya lagi, pokok sudah masuk Ramadan, kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Wajibnya zakat fitrah dimulai nanti maghrib. Jadi sekarang kita masih boleh zakat fitrah, belum wajib. Sekarang masih boleh, belum wajib. Kapan wajib zakat fitrah? Nanti malam satu Syawal, masuk maghrib, jadi nututi sebagian Ramadan, penghujung Ramadan, dan nututi sebagian Syawal, maghrib hari raya. Nah, itulah dimulai kewajiban zakat fitrah, mulai wajib. Ada waktu terbaik, yaitu setelah subuh sampai sebelum sholat idul fitri. Ada waktu makruh, kapan? Setelah sholat idul fitri belum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau sampai dilaksanakan sholat idul fitri belum juga zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi makruh, menunda sampai pelaksanaan sholat id belum zakat fitrah, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sampai kapan makruh? Sampai maghrib besok, maghrib malam 2 Syawal. Kalau sudah maghrib kok belum mengeluarkan zakat fitrah juga, tetap wajib mengeluarkan, tapi haram menundanya. Jadi penundaan zakat fitrah sampai malam 2 Syawal maghrib ini hukumnya haram, tapi tetap wajib dikeluarkan sebagai kodok. Kemudian di hari raya ini untuk yang khotib, jadi bagi yang khotib-khotib ini dianjurkan ketika khutbah itu menyampaikan khutbah yang sesuai dengan tema hari raya. Jadi khutbahnya harus khutbah yang sesuai. Jadi buat khutbah yang sesuai, lah khutbah fotokopi ya enggak sesuai tema, ya sesuai fotokopian nih. Ini. Jadi khutbahnya khutbah yang sesuai. Khutbah Idul Fitri misalnya. Di dalam Idul Fitri dibahas tentang hukum-hukum zakat fitrah. Jadi kewajiban zakat fitrah disinggung. Bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah diingatkan agar supaya segera mengeluarkan zakat fitrah. Ini diantara yang dibahas di khutbah Idul Fitri. Kemudian kodok puasa barangkali ada
sebagian dari yang hadir sholat id itu ada yang meninggalkan puasa, baik karena ada udzur atau tidak ada udzur. Singgung juga di idul, di khutbah itu apa, perintah untuk mengkodok puasa, baik ada udzur atau tidak ada udzur, perintahkan mereka untuk mengkodok puasa itu. Kemudian kalau idul adha misalnya, kita bahas tentang hukum-hukum kurban. Nah, itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, baik idul fitri atau idul adha, ingatkan orang-orang akan kematian. Loh, hari raya katanya hari bahagia, betul, hari raya hari bahagia, tapi bukan berarti terus hari bahagia kita melupakan kematian. Nah, kita ingatkan orang-orang itu akan kematian biar takut kepada akhirat, sehingga dia tidak ngawur, tidak menghalal-halalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu penting apa, di khutbah hari raya juga disinggung tentang kematian. Dan inilah khutbah model seperti ini yang dilakukan oleh para salaf. Ulama salaf khutbahnya begitu, itu. Mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang hal-hal yang biasanya keharaman-keharaman yang banyak dilakukan oleh masyarakat, itu diingatkan. Karena hari raya itu walaupun hari bahagia, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Bukan halal bihalal semuanya jadi halal, enggak. Yang haram jadi halal, enggak. Hari raya tetap. Jadi sebagian orang beranggapan enggak apa-apa, hari raya atau hari pernikahan itu yang haram jadi halal, untuk sehari itu aja enggak apa-apa, sementara itu sehari itu. Enggak ada ceritanya begitu. Itu tidak ada aturan dari Allah, itu adalah bisikan setan. Hari raya, hari pernikahan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Itu. Tadi kita dibahas bahwa di hari raya kita dianjurkan untuk apa? Berpenampilan yang bagus, pakai pakaian yang bagus, tapi hindari sesuatu yang haram. Misalnya di hari raya, perempuan dandan sak dadi-dadine, macak koyok manten, kemudian apa, pakai pakaian transparan, parfumnya semerbak sampai jarak 1 kilometer. Lah ini haram, ini harus diingatkan, ini tidak boleh begitu. Dianjurkan macak, ya di hari raya, tapi bukan dengan cara yang diharamkan. Nah, perempuan-perempuan hari raya kadang pakai pakaian transparan, itu pakai pakaian transparan tembus pandang itu. Nah, itu jadi parfumnya semerbak luar biasa, dandan sak dadi-dadine. Lah ini harus diingatkan. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga termasuk kebiasaan salaman laki perempuan yang bukan mahram, diingatkan ini tidak diperbolehkan. Masya Allah, puasa meningkatkan ibadah, hari raya melanjutkan ibadah, habis hari raya salaman laki perempuan yang bukan mahram, harus diingatkan. Cuma pesan beliau tadi untuk mengingatkan kemungkaran-kemungkaran yang marak di masyarakat harus dengan lemah lembut dan bertahap. Itu. Dengan lemah lembut dan bertahap. Duduk ngamuk-ngamuk karpe dhewe dengan cara yang tidak baik, enggak. Dengan lemah lembut dan bertahap. Mimma yusan fi lailatay al-idain al-ihya. Ihya lailatay al-idain. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya lailatay al-idain ahya Allah qalbahu yawma tamut al-qulub. متى تموت القلوب؟ يوم القيامة. فيه إشارة على أنه يموت على حسن الخاتمة الذي يحيي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الإضحى، أنه يموت على يوم تهلك فيه الناس أنت تنجو، بشارة لك بالنجاة وبشارة لك بأنك تموت على حسن الخاتمة. وكيف الإحياء؟ أي إشغال معظم الليل بعبادة، صلي المغرب في جماعة، العشاء في جماعة، الفجر في جماعة، وتحيي معظم الليل، هنا يكون قد حصل لك الإحياء، إما بصلاة وإما بتلاوة وإما بذكر أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر في خلال ذلك من التكبير، إذ هي العبادة المطلوبة في تلك الليلة أي ليلة العيد. نعم. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من أحيى الليالي الأربع وجبت له الجنة. ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. ما شاء الله، فضل عظيم من المولى سبحانه وتعالى على عمل يسير. الله يوفقنا إن شاء الله.
لإحياء هذه الليالي وإحياء كل الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى. Termasuk yang diperintahkan untuk menyambut hari raya adalah menghidupkan malam hari raya. Idul Fitri atau Idul Adha, malamnya nanti malam sunat kita hidupkan dengan cara ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya lailatayil idain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam dua hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati orang-orang lain itu menjadi mati. Kapan hati menjadi mati? Nanti di hari kiamat. Saking takutnya melihat azab Allah yang dipersiapkan oleh Allah, orang itu sampai kayak gak punya hati, mati semua hatinya. Ketakutan luar biasa. Kepingin selamat dari kondisi itu, hari kiamat tetap tenang, caranya diantaranya adalah dengan menghidupkan malam hari raya. Dengan cara apa kita menghidupkan malam hari raya? Dengan mengisi sebagian besar malam dengan ibadah. Ini termasuk yang apa? Yang sempurna. Jadi menghidupkan yang sempurna adalah malam itu mulai maghrib sampai subuh itu berapa jam? Lah, kita bagi dua. Separuhnya lebih sedikit itu kita hidupkan, kita buat untuk ibadah. Ibadah apa? Terserah. Baca Quran, sholawat kepada Rasulullah SAW, zikir, sholat sunat, bertakbir, jangan lupa takbir diperbanyak karena ibadah utama malam hari raya itu adalah bertakbir. Sholat maghrib, isya, subuh berjamaah, ini yang sempurna. Jadi sebagian besar malam itu lebih dari 50%-nya kita gunakan untuk ibadah. Itu yang sempurna. Minimalnya bisa kita dengan maghrib, isya, subuh, jamaah itu sudah lumayan, itu lumayan. Nah, jadi kita hidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha ini dengan cara ibadah. Karena ya tadi itu Nabi mengatakan siapapun yang menghidupkan malam dua hari raya akan dihidupkan hatinya di saat hati-hati yang lain menjadi mati. Ini kabar gembira. Kabar gembira dari Nabi. Apa? Berarti orang yang mau menghidupkan malam hari raya itu akan mati husnul khotimah. Karena tidak mungkin orang yang husnul khotimah hatinya hidup, tidak. Ini kabar gembira bahwa dia akan mati husnul khotimah dan dia akan selamat dari ketakutan di hari kiamat nanti. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahyal layalil arba' wajabat lahul jannah." Siapa yang mau menghidupkan empat malam, mengisi malam itu dengan ibadah, maka dia dipastikan akan mendapatkan surga dari Allah. Apa? Yaitu malam tarwiyah, malam delapan Dzulhijjah, kemudian malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah, malam Idul Adha, malam 10 dan malam Idul Fitri. Empat malam ini kalau dihidupkan dijamin masuk surga oleh Allah. Fil hadits al-akhir anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khams layal la turad fihinna da'wah. Awal laila min Rajab wa lailat an-nisf min Sya'ban wa lailat al-jum'ah وليلة الفطر وليلة النحر. ما شاء الله. هذه فيها ينبغي لمن له حاجة يتحرى الدعاء في هذه الليالي الخمس، فإنها دعاء يعني مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي كذلك في بعد رمضان أن يصوم ست من شوال. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. يمكن أن تصوم بعد العيد مباشرة، يمكن أن تفرقه ستة أيام، يمكن أن تصوم آخر الشهر. لا يشترط تواليه ولا يشترط تتابعه، يشترط أن يكون متتابعا ولا مفرقا، ولا توالي موالاته بعيد الفطر، لا يشترط ذلك. على قدر استطاعتك بتصوم على اثنين، كل اثنين وخميس حتى تخلصه، فتحصله سنة الصيام يوم الاثنين، سنة الصيام يوم الخميس، والسنة الصيام ست من شوال. وللحائضة والنفس من فات عليها شيء من رمضان لها أن تنوي، نويت صوم غد قضى عما فاتني من رمضان وعن سنة ست شوال، كذلك يدخل معه على قول أكثر العلماء، وقيل لا. نعم، كذلك ينبغي أن يحتاط لزكاة الفطر،
إذا وكل أحد يوكل إنسان ثقة، ما هو يوكل إنسان طفل ولا فاسق ما يعرف أطرحها أم لا، آه يهتم بزكاة الفطر. الناس خلاص يوكل بعض الناس حتى فاسق يوكله، لا، وكل إنسان ثقة، آه تثق به بديانته، إذا تستطيع أن تخرجها بنفسك وأن توزعها بنفسك فوكل إنسان ثقة. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الصوم معلق بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بإخراج زكاة الفطر، هذه تكون ترفع الصوم حقه ويصير صومك مقبول. حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر قال رأيت في المنام كأن صومي ما رفع، عجيب، أنا أخرج زكاة الفطر. فسأل ذلك الخادم أين أعطي زكاة الفطر حقي، قال أعطيها فلان، فإذا ذلك الشخص غير محتاج، قال هذا السبب، أخرج بدلها، أخرج زكاة الفطر الثانية. سيدنا الإمام الشعراني كذلك رأى في المنام أن الملائكة تصعد بالصيام، صيامي ما صعد، عجيب، ورأى هنا صيامي ما صعد، يقول الملائكة في المنام قالوا أنت ما أخرج زكاة الفطر، قالوا أنا ما معي شيء أخرج زكاة الفطر، ما معي شيء، هذا الثوب اللي فيه، قالوا نعم أنت معك ثوب أسفل الصندوق، ليش ما بعته وأخرج زكاة الفطر، ما عندي ثوب أنا. فلما قمت من النوم مذعور قمت فإذا في الصندوق ما في ثوب، ففتش تحت الصندوق فإذا في ثوب مغطى تحت، ما كان مني على بال، فقمت وبعته وأخرج زكاة الفطر. لهذا ما تكاد أنها لا تجب على أحد في هذا الزمان زكاة الفطر، حتى لو اغتنيت بالناس يعطونك زكاة فطر فصار عندك زيادة على ما حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته يوم العيد وليلتها المستقبلة، تجب عليك زكاة الفطر، لا تكاد أن لا تجب على أحد اليوم، كل منعه جوال أو جوال كيف ما تجب عليه زكاة الفطر، ها؟ هذا واجب عليه، من معه زايد أكثر من حلة زايد عليه زكاة الفطر، كم صوارين معك، كم كميجة معك. إذن زكاة الفطر لا تكاد في هذا الزمن لا تجب على أحد، لأن أكثر الناس معهم أكثر من حلة، الناس معهم طعام يكفيهم يوم العيد وليلته زائد على نفقتهم ونفقة من تلزمهم نفقته، فيحتاط، وإن كان الغنى ذلك الحاصل لك زيادة من الناس الذي يعطونك فتجب عليك زكاة الفطر، فانتبه لذلك حتى يكون صيامك مقبول عند الله سبحانه وتعالى. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda ada lima malam yang di situ doa tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi eman-eman lima malam ini waktu mustajab, kita doa apa aja dikabulkan oleh Allah. Ada lima malam doa di situ tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini lima malam ini jangan dilewatkan begitu saja. Minta kepada Allah, punya hajat apa kita? Doa pada Allah. Malam pertama Rajab, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kemudian termasuk kesunatan di hari raya nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini termasuk sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari ini boleh dilakukan secara berturut-turut 6 hari langsung, boleh dipisah-pisah. Boleh langsung tanggal 2 Syawal dimulai tanggal 1 enggak boleh. Tanggal 2 atau nanti di akhir-akhir. Kalau mungkin di tanggal-tanggal 2 enggak enak misalnya bertamu masa enggak makan kuenya dikira nganggep enggak mau apa gimana, ditunda nanti enggak ada masalah. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda kurang lebih artinya siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal maka pahalanya sama seperti puasa setahun penuh. Jadi seperti kita puasa setahun penuh dengan cara melakukan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini niatnya boleh digabung dengan puasa yang lain menurut mayoritas ulama. Misal pingin puasa Syawal plus puasa Senin Kemis, enggak apa-apa. Hari Senin di bulan Syawal, setiap Senin dan Kemis puasa diniati puasa Senin Kemis dan puasa Syawal. Dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Atau wanita yang di bulan Ramadan ada utang puasa karena haid atau nifas, di bulan Syawal silakan qadha puasanya
plus niat puasa Syawal. Dapat pahala dua, dapat pahala puasa qadha dan dapat pahala puasa Syawal. Jadi niatnya bisa digabung dengan puasa yang lain dan dapat pahala sesuai niatnya itu. Menurut kebanyakan ulama, sebagian ulama tidak memperbolehkan, tapi kebanyakan ulama memperbolehkan hal yang demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kita harus berhati-hati di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pastikan kita betul-betul mengeluarkan zakat fitrah dan pastikan zakat fitrah kita sah. Itu. Jadi harus betul-betul hati-hati di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Taruhannya puasa kita. Dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, puasa Ramadan itu tergantung, belum diterima oleh Allah, tergantung zakat fitrah. Orang puasa Ramadan sebulan penuh, Masya Allah sebulan penuh tidak pernah tidak puasa, zakat fitrah itu teledor, akhirnya tidak zakat fitrah atau zakat fitrah tidak tepat sasaran. Hati-hati, puasanya tidak diterima oleh Allah. Taruhannya puasa 30 hari, zakat fitrah cuma beras 3 kilo, kita mau teledor, mengorbankan puasa selama 30 hari. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini salah satu ulama besar dan di Hadramut sana. Beliau ketika hari raya itu mimpi gak enak. Mimpi kalau puasanya belum diterima oleh Allah. Jadi puasanya masih tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah. Kaget beliau. Bangun kaget, waduh, kenapa ini saya kok mimpi seperti ini, bahwa puasa saya belum diterima, padahal saya sudah zakat fitrah, berarti ada yang salah dengan zakat fitrah saya ini. Nah, kebetulan beliau waktu zakat fitrah nyuruh khadamnya, nyuruh pembantunya, akhirnya dipanggil, kamu udah ngeluarkan zakat fitrah? Sudah. Dikasihkan pada siapa? Oh, kasihkan pada pak itu. Ternyata pak itu bukan orang yang membutuhkan. Hati-hati mengeluarkan zakat fitrah, jangan sembarangan. Kalau ternyata yang dikasih bukan orang yang berhak, tidak diterima zakat fitrahnya. Otomatis puasanya juga tidak akan diterima. Karena itu kalau mau zakat fitrah, keluarkan sendiri kalau memang ngerti dan tahu siapa yang berhak. Kalau enggak, serahkan pada orang yang bisa dipercaya, amanat dan ngerti hukum zakat fitrah, biar zakat fitrah kita sesuai sasaran sehingga diterima dan puasa kita juga diterima. Kisah yang lain, Imam Syahroni. Imam Syahroni seorang ulama besar tapi miskin, fakir. Beliau sangat fakir sekali. Imam Syahroni juga begitu. Di hari raya mimpi kalau puasanya gak diterima. Para malaikat itu berbondong-bondong, dia dalam mimpi beliau melihat itu. Para malaikat berbondong-bondong membawa puasa orang lain diterima, sementara puasa Imam Syahroni tergantung gak diterima. Dalam mimpi akhirnya beliau bertanya, hei malaikat, kenapa puasa orang-orang di bawah diterima, puasaku gak diterima? Akhirnya malaikat jawab, lah jenengan gak zakat fitrah, ya gimana bisa diterima puasanya, jenengan gak zakat fitrah. Dalam mimpi berdialog begitu. Akhirnya kata Imam Syahroni, zakat fitrah apa, saya ini gak punya apa-apa, kelebihan makan gak ada, pakaiannya yang cuman saya pakai ini gak ada, saya gak punya apa-apa, zakat fitrah apa. Dijawab dalam mimpi juga, ada, sampean punya pakaian yang tidak diperlukan, ada di bawah lemari. Akhirnya bangun kaget Imam Syahroni dalam keadaan takut. Langsung beliau meneliti di lemari itu, dicari. Mana katanya tadi di mimpi ada pakaian. Dicari-cari gak ketemu di lemari. Akhirnya dibuka, ternyata ada di bawah lemari pakaian, tidak dibutuhkan. Seketika beliau menjual pakaian itu, dibelikan makanan untuk, bahan makanan untuk zakat fitrah. Karena itu hati-hati. Untuk zaman ini khususnya, hampir dipastikan tidak ada orang yang tidak wajib zakat fitrah. Hampir semua orang itu wajib zakat fitrah. Karena untuk wajib zakat fitrah tidak harus kaya raya. Pokok kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sudah. Sekarang orang rata-rata punya HP. Alasan tidak punya uang saya untuk mengeluarkan zakat fitrah, HP ini dolen. HP-nya dijual untuk zakat fitrah, punya HP, punya motor. Tidak ada alasan untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ada orang enggak mampu zakat fitrah itu. Kalau zaman sekarang hampir bisa dipastikan tidak ada orang yang tidak wajib zakat fitrah. Lo enggak mampu, lo banyak dapat zakat fitrah dari orang itu, ya itu keluarkan lagi untuk zakat
fitrah, walaupun dia kenyataannya memang gak mampu. Tapi biasanya orang gak mampu kalau sudah menjelang hari raya di akhir-akhir Ramadan, banyak menerima zakat dari orang, yaitu sebagiannya keluarkan untuk zakat fitrah. كذلك ما يطلب في يوم العيد ما ذكره الإمام الونائي أن من استغفر الله سبحانه وتعالى في يوم عيد بعد صلاة الصبح استغفر الله سبحانه وتعالى هذا في ذكر له فضل عظيم الإمام الونائي نعم قال أنه لا يبقى في ديوانه ذنب إلا محيا ما شاء الله من أسباب أن تمحى عنك الذنوب وكذلك قال ويكون يوم القيامة آمنا ما شاء الله كذلك ما يطلب كذلك ما ذكره بعض العلماء من سبحان الله وبحمده يأتي بها 100 مرة ثم يهدي ثوابها يوم في يوم العيد يأتي بها 100 مرة ثم يهدي ثوابها إلى أهل القبور من المسلمين فإنهم يدعون ويفرحون إذا أهدى لهم هذا الثواب العظيم يدعون له نعم ويدعون له ويقولون أهل القبور اللهم ارحم عبدك فلان واجعل مثواه الجنة ما شاء الله فضل عظيم على عمل يسير ينبغي أن يتحرى الإنسان على هذا كذلك ذكر الإمام الفشني أن من قال سبحان الله وبحمده 300 مرة ثم أهدى ثوابها إلى أرواح الأموات من المسلمين فإنه يدخل على قبر كل واحد 1000 نور فإذا مات أدخل الله على قبره 1000 نور إن شاء الله هذا العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى الله يوفقنا لذلك استغفار كم مرة 100 termasuk yang diperintahkan ini besok setelah sholat subuh jadi termasuk yang diperintahkan di hari raya setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal gitu, setelah sholat subuh kita dianjurkan disebutkan oleh Imam Al-Wana'i ini kita diperintahkan untuk beristighfar 100 kali cepet gak sampai 5 menit 2 menit selesai jadi beristighfar sebanyak 100 kali setelah sholat subuh ini siapapun yang melakukan seluruh dosa-dosanya yang terdapat di buku catatan amalnya dia terhapus, di delete total ke format sudah jadi buku catatan amal jeleknya itu di format, siapapun yang mau membaca istighfar 100 kali setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal besok dan nanti di hari kiamat akan berada dalam kondisi aman tidak bingung, tenang dia ini pertama kedua juga termasuk yang dianjurkan pada hari raya setelah subuh juga ini baca subhanallah wa bihamdi 100 kali sebagian ulama seperti Imam Al-Fushni menyebutkan 300 kali jadi subhanallah wa bihamdi singkat 300 paling 2 menit juga selesai itu kata kesusu opo itu jadi baca 100 bahkan kalau menurut Imam Al-Fushni 300 jadi baca subhanallah wa bihamdi 100 kali atau 300 kali tadi itu kemudian setelah selesai baca kirimkan pahalanya untuk orang-orang mukmin yang meninggal semua orang mukmin jadi kirimkan pahalanya ya Allah kirimkan pahala bacaanku tadi kepada seluruh orang mukmin yang meninggal ada di kuburannya lah ini siapapun yang melakukan ini maka dikatakan dengan bacaan tersebut dan kemudian dia ngirimkan pahala seluruh kuburan umat Islam akan dimasuki 1000 cahaya akan diterangi oleh Allah dengan barokah bacaannya dia jadi seluruh kuburannya orang mukmin yang mukmin itu akan diberi cahaya 1000 macam cahaya oleh Allah dan dia nanti kalau mati kuburnya akan diterangkan oleh Allah dengan penerangan yang sangat luar biasa jadi dia tidak gelisah ada di kuburannya ini fadilahnya besar, amal singkat, cukup waktu hanya 2 menit dan dia akan didoakan oleh orang-orang yang mati ada di kuburannya itu didoakan, ya Allah rahmatilah hambamu fulan yang telah mengirimkan pahala pada kami dan jadikanlah tempat kembalinya nanti adalah surga luar biasa rawal imam az-zuhri an sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu gala gala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
Man qala fi kulli wahidin min al-'idain la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihi al-khair yaf'al ma yasha wa huwa 'ala kulli shay'in qadir 400 marrah mata qabla salat al-'id. Naam. كان يأتي به الإمام الزهري ولا يتركه أبدا. من أتى بهذا العدد قبل صلاة عيد أعطاه من الثواب كأنما أعتق 400 رقبة. ووكل الله سبحانه وتعالى به الملائكة يبنون له المدائن ويغرسون له الأشجار إلى يوم القيامة. قال الإمام الزهري ما تركتها من مذ سمعتها من أنس رضي الله تعالى عنه. وقال سيدنا أنس بن مالك ما تركتها من مذ سمعتها من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمل يسير وفيه أجر كبير من المولى الجليل سبحانه وتعالى. الخر هذا زواج الخر وزوجها الله 400 حوراء. نعم وزوجها الله 400 حوراء كذا. أنا بعض النساء يزعلون من هذا. termasuk apa amalan di hari raya, yaitu tadi setelah subuh sebelum sholat id. Ini agak panjang ini, tapi kalau fadilahnya luar biasa. Jadi termasuk amal yang diperintahkan setelah sholat id, seperti diriwayatkan oleh Imam Zuhri dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang membaca 400 kali, ini lumayan agak panjang. Siapapun yang membaca 400 kali setelah sholat subuh satu Syawal dan sebelum sholat id, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali sebelum sholat id, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 400 budak. Memerdekakan satu budak itu fadilahnya luar biasa. Ini setara dengan memerdekakan 400 budak. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun kota bagi dia yang dihiasi dengan taman-taman indah sejak dia baca sampai hari kiamat. Berapa besar istananya nanti. Jadi orang yang mau baca bacaan ini 400 kali sebelum sholat id, itu sama seperti memerdekakan 400 budak. Dan Allah akan ngutus malaikat membangunkan istana yang luar biasa megah. Tidak selesai-selesai bangun istana ini sampai hari kiamat nanti. Betapa besar istananya yang bangun malaikat. Kemudian di surga nanti akan dinikahkan dengan 400 bidadari. Dengan 400 bidadari. Kalau mau baca jangan rame-rame, dihalang-halangi sama istrinya nanti ya. Sebagian perempuan marah kalau ada suaminya baca ini gitu. Jadi bisa aja rame-rame semoco gitu aja gitu. Jadi ini pahalanya luar biasa fadilahnya. Ini kata Imam Zuhri. Kata Imam Zuhri, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini sejak aku mendengarnya dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas pun mengatakan, aku belum pernah meninggalkan amalan ini setiap hari raya sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedalika ma yundab at-tahni'ah bil 'id, 'id al-fitr, 'id al-adha, bal yundab at-tahni'ah bisair al-ayyam al-mubarakah wash-shuhur al-mubarakah kal-ashhur al-hurum wa 'ala 'amal as-salaf as-salih idha dakhal Rajab hanna'a ba'dhum ba'dhan bi shahri Rajab wa hakadha al-ashhur al-mubarakah wal-ayyam al-fadilah yuhanni'una ba'dhum ba'd as-salaf as-salih. فيقول له مع التبسم والسلام لمن يجوز له مصافحته. التبسم بالقلب قبل الله قبل الأسنان. فلا ينفع تبسم الأسنان مع محل القلب فيه الحقد والحسد والبغض والعياذ بالله والغش. هذا ما ينفع. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أي تبسم القلب قبل الله. قبل طلاقة الوجه تنبني على الوجه الحقيقي وهو القلب. يقول في عيد الفطر يقول مثال، يقول كل عام وأنتم بخير، أو عيدكم مبارك،
أو من العائدين فيقول له عليه أعمال السلف يقول له في عيد الفطر ومن المقبولين أي تقبل الله منا ومنكم الصيام ومن العائدين أي أعاده الله علينا بالفرح والسرور أما في عيد الأضحى فيقال من العائدين يقاله والفائزين أي جعلنا الله وإياك إن شاء الله من الفائزين بحج بيت الله الحرام نعم وأي صيغة أخرى ألا إن شاء الله يعود علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم ألا تقبل الله منكم الصيام ومنا ومنكم لا بأس كل ذلك أي صيغة تنبني فيها بها التهنئة بالعيد سواء بالنثر سواء بالنظم فكل ذلك جميل فيها ترسيخ قواعد المحبة والرابطة بين الأرحام وبين الأصدقاء وبين أهل القرية بعضهم البعض فلهذا يقول السلف الصالح لو يعلم الناس ما في العواد لو أتوا لا أتوا إليه ولو حبوا لما فيه إدخال السرور على بعضهم البعض وإدخال السرور هذا عمل عظيم أعظم عمل تتقرب به إلى الله أن تدخل السرور على أخوك المؤمن ما شاء الله فكيف بيوم العيد ينبغي لنا في يوم العيد أن نتحرى التهاني لكن لا نسلم إلا على من يجوز لنا مصافحته ونهنئ ذلك سواء كان بسلام إذا البعيد بالرسالة أو SMS أو رسالة واتساب لا بأس فكل ذلك تحصل به السنة إن شاء الله ويهني بعضهم بعضا وإن لم يرد به نص صريح لكنه داخل تحت أصل صحيح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالتهنئة إذن مندوبة فالله يعيد علينا وعليكم الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما له نعتاد تعود علينا وعليكم إن شاء الله أعيادنا مرات وكرات ورمضانات كثيرات ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات يا رب العالمين فإن رمضان بيرحل وقد رحل لكن الشأن كل الشأن هل أنت يأتي رمضان آخر وأنت راحل أو أنت موجود فاغتنم وقتك ولا تلهو عن ربك وكن دائما متذكرا لربك سبحانه وتعالى واشتغل بكل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويحببك له وإلى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم termasuk yang dianjurkan ini ajaran agama bukan hanya budaya termasuk yang dianjurkan di hari raya adalah mengucapkan selamat hari raya ucapan-ucapan selamat hari raya ini termasuk kesunatan di hari raya ada pahalanya bukan hanya budaya ini tapi ajaran agama bukan hanya hari raya sebenarnya kita dianjurkan untuk memberikan selamat atas datangnya hari raya atau hari-hari yang penuh barokah, bulan-bulan yang penuh barokah seperti bulan-bulan mulia. Kita dianjurkan untuk memberikan ucapan selamat. Kita sampaikan ucapan selamat itu sambil tersenyum dan salaman, tapi khusus kepada orang yang halal bagi kita untuk bersalaman dengannya. Sambil senyum, sampaikan dengan sambil senyum. Tapi perlu diperhatikan, senyum hati sebelum senyum lesan. Tidak ada gunanya kita senyum di mulut tapi hati kita tidak tersenyum. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumu ka fi wajhikal mu'min shadaqah." Kita tersenyum di hadapan sesama muslim itu shadaqah. Itu kalau disertai senyuman hati karena asli perbuatan itu munculnya dari hati. Kalau hatinya tidak senyum, mulut tidak senyum, tidak ada gunanya. Jadi senyuman yang muncul dari hati. Jadi sampaikan sambil salaman kepada yang memang halal untuk kita salami sambil tersenyum. Bagaimana ucapannya terserah. Bisa dengan idukum mubarak, id sa'id atau yang lain. Selamat hari raya Idul Fitri atau ucapan-ucapan yang lain atau minal aidin itu. Adat salaf itu kalau Idul Fitri mengucapkan minal aidin wal makbulin. Tapi kalau Idul Adha minal aidin wal faizin. Itu adatnya ulama salaf. Jadi adatnya salaf itu kalau Idul Fitri minal aidin wal makbulin. Ini doa. Minal aidin ini artinya apa? Kembali. Artinya semoga apa? Hari raya datang kepada kita, kembali kepada kita membawa segala macam kebahagiaan wal makbulin
dan semoga termasuk orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Ini kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha minal aidin wal faizin, minal aidin artinya tadi itu berharap doa agar supaya hari raya ini membawa segala macam kebahagiaan, wal faizin dan semoga beruntung bisa diberi kesempatan melakukan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Idul Fitri minal aidin wal maqbulin, kalau Idul Adha minal aidin wal faizin. Kemudian atau bisa dengan ucapan-ucapan yang lain. Kalaupun jauh tidak mampu kita menyampaikan secara langsung ucapan itu, ya bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan medsos dengan WA atau yang lain, berikan ucapan itu. Kalau bisa ketemu ya ketemu. Ambek tonggone minal aidin lewat WA atau dengan landa. Jadi kalau ketemu ya ketemu. Lah kalau enggak bisa ketemu baru menggunakan media sosial. Nah, ketemu untuk nyampaikan. Nah, itu. Kemudian saling silaturahim, menyampaikan ucapan selamat hari raya pada hari-hari besar ini fadilahnya sangat besar. Kenapa? Itu bisa menyenangkan hati sesama muslim. Orang itu senang kita datangi, kita kasih ucapan selamat hari raya. Itu senang, dan termasuk ibadah yang paling besar pahalanya adalah menyenangkan hati sesama muslim. Para salaf mengatakan, seandainya orang-orang itu tahu pahala keistimewaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah di dalam acara-acara hari raya, acara-acara kumpul-kumpul hari raya itu, tentu mereka akan mendatangi acara itu walaupun sambil ngesot, tak bisa jalan bakal ngesot mereka kalau sampai mereka tahu hakikat pahalanya. Karena itu sempatkan di hari raya untuk saling bersilaturahim, mengucapkan ucapan selamat hari raya. Kemudian ucapan semacam ini walaupun tidak ada nas khusus yang sharih terang menjelaskan hukum ini, tapi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan masuk kepada kaedah-kaedah umum agama. Kemudian di hari raya ini yang perlu kita renungkan, menjelang hari raya ini Ramadan akan pergi dan Ramadan akan kembali. Yang perlu kita renungkan, apakah kita masih akan nututi Ramadan lagi? Lah itu Ramadan akan pergi dan akan kembali tahun depan. Masalahnya kita sih nututi apa enggak? Nah ini perlu kita jadikan bahan renungan sehingga kita tetap setelah Ramadan kita menjaga istiqomah kita agar supaya bisa mendapati Ramadan tahun berikutnya. Kalaupun tidak, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين الحائزين لخيرات الدنيا والدين والمقبولين يا رب العالمين في هذا الشهر العظيم ويجعلنا من صوام وقوام وعتقاء ونقذاء وأجراء من النار يا رب العالمين ويجعلنا يا رب العالمين هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا وسلمنا يا رب الله سلمنا وتسلمنا متقبلا يا رب العالمين ويوفقنا لكل خير وجلبنا كل شر وصدير. اللهم عيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما لو اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بحبيبك سيدنا ولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختم يومنا بخير وشهرنا بخير وعامنا بخير وتولنا بكل خير وعطنا كل خير وجنبنا كل شر بوس وضير وعاملنا معاملة أهل الخير وإنك القادر على كل خير وولي كل خير بجاه النبي محمد وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ضالين آمين. ربنا تقبل منا وتوب علينا واغفر لنا إنك وجود وتكرم يا حي يا قيوم يا الله يا قيوم لا تبصي يا أول أولياء يا آخر الآخر يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا رحم ارحمنا والمحبين ومن حاسب أجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.